belakangan ini banyak banget perdebatan kalau jadi streamer itu pekerjaan yang lebih gampang daripada kerja kantoran. Gue nggak tahu ya makhluk kocak mana yang ngomong kayak gini, tapi disclaimer, gue bukan streamer, tapi gue pernah stream di YouTube. Jadi gue tahu gambaran kecil-kecil jadi streamer tuh kayak gimana. Dan ya emang jadi streamer tuh dilihat-lihat emang kelihatannya gampang gitu. Iya, kalau mata lu rabun ya. Karena jadi streamer tuh banyak banget yang harus dipikirin. Lu harus mikirin selera audiens, hal yang lagi trending, gimana caranya orang betah nonton stream lu. Apalagi buat orang yang baru mulai streaming, kagak ada AdSense-nya, kagak dibayar lu. Belum lagi kata-kata yang dilontarkan oleh orang yang gak tahu gimana rasanya hidup diatur sama garis analitik YouTube Studio. Enak kalian para streamer, kerjanya tinggal duduk, record sambil main game, gampang banget. Oh ya, kalau gitu kenapa gak kalian lakuin aja gitu, duduk, record, main game, kan gampang nih. Jadi kita balik ke pertanyaannya, streamer sama kerja kantoran gampangan mana bang? Kagak ada yang gampang. Yang namanya kerja juga pasti semuanya tetap pusing, pasti tetap ada mikirnya. Lu kalau mau nanya gampangan mana ya gampangan, gak usah kerja, sekolah no, gampang no.